Jelang Hari Raya Lebaran 2018, Polres Metro Jakarta Barat dan jajaran membentuk Satgas Rumah Kosong yang ditinggal mudik pemiliknya kampung halaman. Hal ini disambut baik oleh para masyarakat khususnya yang berada di wilayah hukum Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi melalui Kasat Reskrim AKBP Edi Suranta Sitepu menuturkan di mana Satgas ini dibentuk guna meminimalisir tindak kejahatan khususnya para pelaku pencurian rumah kosong. Kasat Reskrim juga menjelaskan bahwa kekuatan personil yang dilibatkan sebanyak 76 personil dan akan melaksanakan patroli rutin setiap harinya selama 1x24 jam di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat.